Hey, hi. Welcome back to my channel. Hari ni kita akan main game baru. Game Olympic Games, the official video game. Game ni berkenaan Olympic lah untuk Tokyo 2020. So, demo ni dah keluar. So, kita nak try macam mana gameplay demo dia. Macam mana elok ke tak elok. Jom lah kita try kan. Sebenarnya aku dah test lah dulu macam mana gameplay dia best ke tak best. Bagi aku boleh lah. So, aku nak tunjuk kat korang macam mana gameplay dia sebenarnya. So, dekat Olympic Game ni, dia sediakan hanya 3 acara je, iaitu 110 meter, 200 meter individual acara renang dan juga tenis bergu dan juga tenis single. So hari ni kita nak test 110 meter macam mana gaya dia kan, macam mana dia punya gameplay. Kita nak share sikit macam mana gameplay dia. So ni lah qualifier 110 meter. Acara 110 meter lelaki. Malaysia masuk Olimpik guys. Malaysia masuk Olimpik guys. Di lorong keempat Thailand dengan rekod 16.04 saat ni. Malaysia rekod 12.466. Itu yang best lah aku boleh buat. So kali ni kita untuk mencipta, kita nak cipta lagi pingat ya untuk acara ni. Mampukah Malaysia mencipta kejayaan emas untuk Olimpik Tokyo 2020 lorong kelima Malaysia. Alah. Nampak? Nampak guys eh? Kadang-kadang kegagalan tu mula-mula kegagalan lah. Tadi tersungkur sikit eh? Lalas kita dapat nombor 1 juga dengan cacatan 14.895. Nombor 1 ya. Nombor 2 ialah Uruguay. Nombor 3 Israel. Nombor 4 ialah Ireland. So kita dapat melayakan diri ke semifinal acara 110 meter lelaki berpagar. Semifinal untuk 110 meter lelaki. Kita di lorong kelima Malaysia. Malaysia kali ini cuba untuk mencipta pingat. Itu dia Saudi Arabia dengan catatan masa 14.00 lebih-lebih. Dan Malaysia catatan yang tertinggi di sini ya, 12. What? Okay guys, kita boleh dapat pingat. Okay, kita boleh menang. Setakat pingat emas tu untuk acara 110 ni, kita boleh tapau. InsyaAllah, insyaAllah. Harap tak tersungkur lagi. Malaysia di lorong kelima. Catatan pertama, Malaysia sekali lagi mendapat nombor pertama dan melayakkan diri ke pusingan akhir dengan catatan masa 12.652, meninggalkan pesaing daripada pasukan China. Acara final 110 meter berpagar, Malaysia di lorong kelima lagi sekali. Masih lagi mendapat peluang untuk mencipta pingat bagi menyumbang kepada negara Malaysia. Malaysia berpeluang untuk mendapat pingat emas kali ini. Kita akan cuba yang terbaik untuk mendapatkan pingat walaupun final yang susah sikit. Kita tengoklah kita, adakah kita mampu mencipta pingat untuk pasukan Malaysia. Okey. Nervous. Final. Dorong kelima. Okay, let's go. Okay, dapat emas. Malaysia mendapat emas. Malaysia mendapat emas dengan catatan 12.674 saat.
membolehkan pasukan Malaysia menjadi pasukan menjadi negara ya yang memenangi acara 110 meter bendera Jalur Gemilang dikibarkan di Tokyo. Gold medal untuk Malaysia. Okay. So kita dapatkan pingat emas untuk Malaysia dalam acara 110 meter. So kita nak try pula 200 meter acara gaya bebas renang. Ha, agaknya lah 200 meter renang eh. Qualifier Tokyo 2020 acara 200 meter renang di lorong kelima Malaysia. Semoga kita dapat mencipta pingat lagi untuk acara ni. Daripada Senegal, Desina catat rekod 2.6 minit. Ya, tapi Malaysia masih lagi mencatat rekod masa terpantas 1.57 minit. Okey. Semoga kita boleh berjaya. Kita nombor satu sebab ada stamina dia susah sikit. Kita kena pandai agak lah sebab kita tak nak guna banyak sangat stamina. Okay, nice, nice. Back, speed up, speed up. Nampaknya Malaysia mengekalkan kelajuan. Malaysia nombor satu sekarang. Dan kita masih lagi berpeluang. Oh, nampaknya jiran sebelah ya, memotong. Hampir memotong. Jackson daripada Jamaica rasa. Dah semput lah ni je. Aku cuba untuk tak nak habiskan stamina aku. Cuba sehabis baik. Okay, dah last round. Masa untuk speed up. Woo. Okay, Malaysia mendapat tempat pertama dengan catatan masa 1 minit 58 saat. Bangga-bangga melayakkan diri ke semifinal. Okay, itu dia semifinal 200 meter. Kita dapat pergi ke peringkat seterusnya dengan catatan masa yang tertinggi di lorong keempat ni kita. Tapi kita lihat dulu. Okay. Let's go Malaysia. Let's go Malaysia. Mari dapatkan pingat emas. Mari ke final untuk acara renang 200 meter ini. Malaysia, okay. Aku masih lagi mengontrol stamina supaya aku tak terlalu menggunakan stamina ni sebab dia baru baru pusingan pertama. Backstride, stamina aku dah ni lah. Aku cuba steady. Okay, perfect. Cukup besar, habis speed up. Nombor 3. Let's go, let's go. Nice, nice. Nice. Nombor 3 sekarang Malaysia. Dengan catatan. Adakah mampu Malaysia mendapat tempat pertama? Tempat pertama Malaysia. Okay. Turut Malaysia. Ni final susah hari ni. New record 1 minit 55 saat. Quite good lah.
kita potong di saat-saat akhir. Kita akan pergi final. Harap kita akan dapat peringat lah untuk acara renang 200 meter Malaysia. Final. Let's go Malaysia. Kita di lorong keempat. Semoga kita dapat mencipta peringat. Acara renang ni susah sikit tu sebab kita nak kena kawal dia punya stamina. Nak kawal dia punya stamina. Maintain eh. Tak boleh guna sampai habis. Ni kalau dah habis stamina memang pisah kan. Okay. Take your mark. Fuh, laju je semua. Final ni lah macam eh. Nombor satu, selagi aku tak potong aku tak tak guna akhir lah. Nombor 6 eh. Dekat Malaysia, mampu speed up. Aku rasa macam guna banyak sangat tu stamina. Aku takut kalau pusingan akhir nanti dia macam dah penat lah. Ini pun tempat ke 6 tu. Gila bel. Sengit-sengit. Aku ketinggalan. Nombor 8 cut. Distant. Oh. Agak lah. Dia macam susah sikit lah final. Ketinggalan nombor 8. Nombor 8 weh. Dia buat apa lah. Sejatan masih yang terteruk lah pernah aku dapat. Aduh weh. 2 minit weh. Nampaknya USA mendapat pingat emas. Jadi rezeki ya untuk Malaysia mendapat pingat emas. Tapi kita dah cuba yang terbaik lah. Yang paling laju pun 1.53 je.